Gue sempat cerita sama Lela. Lela bilang, gue harus coba kasih lo kesempatan. Akbar. Siapa lo? Berani-beraninya mau bebasin dia, hah? Gue Jamal bin Salman, anak Pak Salman. Itu rumah kau satu. Lo udah selamatin gue. Pergi dulu ya, La. Maafin gue. Kalau selama ini gue udah nyusahin lo. Udah nyakitin perasaan lo. Kagak kelihatan ya. Lah, dia kan lagi keluar kota. Kagak pamit sama lu ya? Ada urusan katanya. Keluar kota? Iya. Iya. Ya kagak perlu pamit juga sih, Ma. Ayahnya, ayah pan bukan siapa-siapanya, ya kagak perlu. Jadi deh, Nya, ayah mau ke warung babi dulu, Nya. Nanti, Nya. Assalamualaikum, Nya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, La. Iya, Nya. Aduh, kasihan si Lela. Dasar si Akbar anak gue tuh. Bangetan, kebiasaan kayak begitu. Main pergi-pergi aja, kagak pamit-pamit. Pusing. Babe! Be! Be! Ih, nyangkut, Be! Mana sih, Be? Be, Be, buka dulu, Be! Ih, lagi di mukanya, mantep lagi. Tinggal silin banget lagi di pintu nih. Hei! Be, jangan main-main terus dong, Be! Ayo capek ini, Be! Be! Gue cuma kecepet ya, Be! Ya, ngapain? Kamu kangen apa, Be? Jess, ketemu kangen, muka lu kotak-kotak. Nih, babe nih, kaos babe nih nyangkut nih. Pintunya susah dibuka, bukain. Lagian, pintu udah rusak, kayaknya pake dibanting. Ah, udah, cerewet lo. Cepet bukain. Gua kagak demen nih, sama cucunguk nih yang ada depan pintu. Buka! Jess, kenapa tuh sekarang babe ngomongnya kasar banget ke ayah? Hah? Pan ayah saya apa ya, Jis? Jis, buka dong, Jis! Wah, cepet buka! Alhamdulillah. Aduh, akhirnya kebuka juga. Lu masih ngejogrok di sini. Gua bilang, pergi! Pergi! Gua udah kagak depan ngeliat muka lu. Suruh. Kagak kena. Ayah cuma pingin ngobrol-ngobrol sebentar, Be. Babe, Bang. Abang kagak usah sedih. Kalau Abang pengen baikan lagi sama Babe, Ajis bakalan cari cara. Beneran lu mau ngebantu gue cara-caranya? Yaudah, Jis. Sembari gue nungguin cara lo, gue nunggu di sini aja ya. Jangan, Bang, jangan dimari. Ntar ketahuan Babe. Mendingan Abang cari tempat yang sepi. Dia kagak kelihatan sama Babe. Tapi gimana? Nah, tuh udah tunggu
Yaudah kalau gitu, Abang kesana dulu ya. Awas lo kalau bohongin gue. Lumayan. Kecil banget yuk. Lo kemana aja sih, Bar? Kenapa lo kagak bilang kalau lo mau pergi? Lo kagak tahu apa, gue jadi khawatir mikirin lo. Ajis, lama banget ya. Gatel. Tapi kagak apa-apa. Yang namanya cinta sejati itu butuh pengorbanan. Inilah pengorbanan gue. Semoga dengan pengorbanan ini, gelar mantu idaman bakal jatuh lagi ke pangkuan Ayi. Gatel. Papa Habib belum datang juga ya. Kalau ampe Pak Habib kagak datang buat ngelamar si Lela, gimana gue bisa bayar utang ya? Ini utang bikin gue stres aja. Siapa ya? Tumben. Kemana aja? Susah banget sih. Kenapa tuh genteng gua tenang kagak bergerak ya? Tenaga gua habis kali gara-gara gua banyak pikiran. Kenapa nih? Bujuk pajajaran lu berdua ya. Lu pada ngapain di kasur gua? Kudunya yang di kasur tuh gua. Lu berdua di Ubin. Ini Udin. Kita pengen tidur di kasur kok. Kok, masa iya sih sekarang tidur di lantai lagi kok? Kok, lu tega banget sih. Lu pan numpang. Yang ngatur tuh gua bukannya lu. Ini tempat gua ini. Ya lu berdua di Ubin aja. Bang, emang tuh kaki kagak lecet-lecet apa? Tiap kali masuk tenang-tenang pintu mulu. Ya lu lagi ngapain di rumah gua, Huluk Jawa? Diam lu, Pakde! Jangan ngucapin seperti dua kata. Hati gua lagi pilu. Lu kemarin galau, sekarang pilu. Alay buat lu. Iya, kayak gue lu. Pokoknya malam ini, gue mau ndelosot di kasur. Gue pengen menumpahkan semua kesedihan gue di bantal dan guling. Minggir dulu, Pakde! Kakak!
Udah, pokoknya malam ini kita saling menjaga. Ye, yuk kita tidur bareng. Malam ini kok malam terpahit, terjelek buat kita kok. Jar, pokoknya lu jangan tidur kalau lu gak mau kecolongan. Jaga baik-baik bener di lu. Bang Jamal tidur aja masih nyusahin. Bau. Nyanyi, Din. Nina Bubu, oh Nina Bubu, kalau kagak bobo digigit udin. Dia mau bangun. Cup. Nina Bubu, oh Nina Bubu, kalau kagak bobo digigit ekor. Oh. Setan, lu kenapa mau bawa gue? Siapa tahu kita bercocok. Hah? Si Jamal benar-benar bikin pala gue jadi pusing. Udah bagus-bagus ada Raja Minyak yang mau tanda tangan kontrak sama gue. Dibatalin. Kalau sampai berhasil kan, gue udah kaya raya. Tinggal ada apartemen deh gue. Gak di sini. Ini sekarang gue ingin jadi lagi dah. Dulu. Yang ngebawa si Raja Minyak itu ke kantor gue, Pan, si Akbar. Berarti si Akbar bisa dong tanda tangan sama dia. Gue masih punya harapan untuk tanda tangan. Buset. Selamat, gue tinggal ke rumah si Akbar. Gue cari tahu dia lagi ngapain. Gue masih punya harapan. Dah, pada kemana anak-anak pi keluarga mari? Kok nggak ada satu biji pun yang nongol? Waduh, jangan-jangan pada di kerangkeng nih, nggak boleh naik odong-odong gue. Kebelet buang air kecil lagi gue. Jadi kebeletan dulu dah. Anak geng sapuli di kampung sebelah ya? Mana odong-odong gua, balikin? Lu nuduh gua ngambil odong-odong lu? Belagak pilon lu, gak ngaku lagi. Yang lewat sini palingan cuma ayam mame lu. Udah pasti lu yang ngembat odong-odong gua. Mana balikin? Emangnya gua kagak ada kerjaan ngambil odong-odong lu? Gua kagak tahu apa-apa dah. Masih belagak pilon lu. Setelan-setelan copet, gak ngaku lu. Lu mau balikin odong-odong gua? Apa gua gibang lu, gua kempesin? Gua kagak takut sama gibangan lu. Panggil gibangan lu. Lu ngajak berkelahi? Iya, gua tantang lu. Ayo! Ayo, om gue! Ayo! Tarut. Iya. Badan lu kan gede. Iya. Badan gua kecil. Kita sweet ya. Boleh. Menang, tonjok duluan. Ya. Iya. Gua menang nih. Gua tonjok lu ya. Boleh. Nah, gua menang lagi. Sekarang gua tonjok lagi.
boleh. Mati lo. Sekarang giliran gua ya. Ampun lo. Ampun. Ampun lo. Susah. Kali ini gak kau dengar gua. Eh. Lu bedek badan. Bener banget. Bedek bang juga lo. Bener bang. Nyusahin orang aja lo. Iya bang, iya bang. Iya, iya bang. Hah? Tidak tahu bang. Aduh, balikin. Ampun bang, ampun bang. Ampun bang. Bakal usaha. Halo, Putri Nulile. Saya pikir kejutan manis apa? Katanya si Abang. Abang menulis itu sebagai ucapan dan ungkapan isi hati Abang ke elu lah. Oh iya, masih ada satu lagi lah. Nih, Abang khusus ngebuatin buat lo es krim goreng ala Bang Jamil. Kasih ya bang. Ntar deh, mau makan. Yeah. Oh iya lah. Masih ada satu lagi. Sebenarnya sudah dari dulu lah. Abang itu pengen ngajak lo melakukan sesuatu bersama-sama lah, alias berjamaah. Abang mau ngajak lo nonton bioskop dua-dua. Lo gak usah deh nganggap ini sebagai kencan. Anggap aja sebagai karya wisata, piknik atau PKL. Mau kagak lah? Silvi mau kok, Mas Jamil. Tenang aja, Silvi pasti mau kok. Pi, kenapa sih setiap gue ngerayu lu lele, lu terus aja keluar? Kenapa bukan Akbar atau cowok lain? Salah maksud gue. Kenapa sih lu selalu gangguin mood gue? Ayo capek, Vi. Bang Jamil pasti kagak mood ya hari ini. Oh, cukup. Tenang aja, Bang Jamil. Pasti Silvi bakalan balikin moodnya Bang Jamil. Vi. Lepasin aja, Vi. Lepasin. Gini hari itu Abi belum nongol-nongol juga. Yalah, kalau sampai dia kagak datang, bisa berabi deh gue urusannya. Abi ngapain di situ? Gue kerjain ah. Caranya ya, kalau begini nih. Ulat! Pedas!
ajar lu ya. Lu ngerjain babe lu ya. Lu mau lari kemana lu? Hah? Gua jawab dulu. Aja lu, mau kabur lu. Ayas! Bikin babe lu, jatuh. Jangan kabur lu, jangan kabur lu. Untung aja anak gue. Kalau bukan udah gue tuker tuh sama abu gosok. Bapak yang namanya Pak Rojak? Iya. Situ siapa? Saya orang suruhan Pak Ahung. Saya minta utang bapak-bapak segera dilunasi. Pan udah dibayar sama anak saya, kan belum semua. Ya udah, nanti saya bayar ya. Tapi jangan ngedadak begitu dong. Saya belum punya uang, nanti saya bayar ya. Pak, saya minta jangan diundur-undur terus. Jangan sampai saya ngelakuin seperti ini. Mengerti? Iya, saya bayar secepatnya. Nih, pegang. Aduh, kagak lucu. Kalau muka gue remuk kayak begini. Aduh. Kapan sih tuh Habib datang kemari ngelamar si Lela? Madesu. Dia temen deketnya. Gua kudu ke rumahnya. Gua kudu cari tahu. Kenapa kagak kudu muncul ya dinya? Iya. Bang, lu ngapa sih? Bolak-balik. Iya. Ini gaya terbaru gue kalau dikejar didemit, monyong. Emang aneh didemit monyong pagi-pagi begini? Ade? Kagak ade. Lalu apaan? Iya. Astagfirullahaladzim. Kok? Kenapa lu? Kok? Lu kenapa? Hah? Muka lu banget gitu, lu abis nyungsup? Bukannya, gua milik bud sama yang gak mulik di odong-odong gua di emat. Maksud lu, orang-orang itu ngambil odong-odong lu terus lu digebuin kayak gini? Itu geng dari dulu emang selalu bikin rusuh. Ini tindakan sewenang-wenang namanya. Pokoknya kita harus balas tindakan mereka. Iya kok. Gue setuju sama lo, Din. Sebagai orang paling ganteng di kampung ini, gue paling kagak bisa mentolerin ketidakadilan menimpa teman gue. Kita yang mesti bikin perhitungan sama mereka. Din, lo cari obat-obatan buat ngobati entu. Sip. Jar, lo kumpulin orang-orang kampung khususnya yang cakep-cakep kayak gue. Kita kumpulin mereka dan kita bikin perhitungan. Kita bikin strategi untuk ngajar mereka. Yeah. Lu ngapain? Aduh, bener-bener ngambek deh si Udin. Semalaman dia kagak pulang. Gimana nih, kemana nyarinya ya? Ada si Ratu Peot lagi. Gue kagak mau bikin gara-gara, mendingan gue cabut. Jena lo, Jena! Ini lo! Iya. Maaf, Mak. Ya. Ngapa lo ngerendeng aja? Maaf, Mak. Gue kagak mau, Mak. Bener deh. Kagak mau apa? Krepesan aja lo kayak diulerin. Gue masak banyak banget. Gue makan sendiri kagak habis. Bantuin gue makan yuk. Maaf, kagak usah deh, Mak, ya. Kagak usah. Ya, makan pake kagak mau, emang apa sih, Nak? Mak, gue baru makan, Mak, nih. Gue baru makan, masih kenyang. Oh, nggak doyan masakan gue, lo. Nah, orang-orang pada ketagihan sama masakan gue, masa lu nggak mau? Mak, bener, Mak, ya. Gue minta maaf, Mak. Makanan kemarin juga, gue jadi muncur-muncur. Berarti kagak enak, lo, masakan gue.
gimana? Enggak, enak kok, enak. Kalau enaknya kita makan yuk. Bareng gua. Mak, mau ada perlu dulu. Nah, jangan mungkin, nah. Nah, jawab dulu pertanyaan gua, nah. Kalau si Akbar kagak nongol-nongol, gue mesti cari tahu sendiri dia lagi ngapain di rumah ini. Gue mau ketemuin si Akbar buat mastiin kenapa tuh Habib kagak nongol-nongol juga ya. Ngapain lu cek di mari? Gua mau ngapain, kek? Bukan urusan lo, Ale. Siapa juga yang mau ngurusin lo? Gue kemari kan ada urusan sendiri. Gue juga ada urusan? Emang lo aja? Apaan sih ya? Ribut-ribut bang rumah gue. Gue kemari mau nyari si Akbar. Kalau si Rojak sih gue kagak tahu deh urusannya apa. Gue sih cuma jalan-jalan aja. Ini kan jalan umum. Emang kagak boleh gue jalan-jalan kemari? Alah, bilang aja. Lu mau mata-matain gue, Pan? Mata-matain anak gue? Lu pikir anak gue lagi sama anak lu, Pan? Kagak usah takut. Si Akbar mah lagi keluar kota. Keluar kota? Lagi ada urusan apa ya? Ih, ketuk. Tanya aja dong sama bosnya. Si Akbar pasti nemuin Arab Entu buat minta kontrak. Iya. Si Akbar pasti nemuin tuh Habib. Biar tuh Habib cepet-cepet datang kemari nemuin gue. Nobar bola ya? Emang ada pertandingan bola? Kita bukannya mau nonton bola lah, tapi kita mau mengembales perbuatan yang melanggar asas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kelamaan lu, Luk Jawa. Muka lu kenapa kok? Gua habis dipukulin lah sama geng Sapu Lidi lah. Sekarang kita mengembales dari orang. Ntar dulu. Jangan pada emosi. Pan bisa diselesain baik-baik. Kagak bisa lah. Mereka tuh selalu bikin masalah. Kalau diomongin baik-baik, gak bakal mempan. Kita harus langsung hajar aja. Setuju? Setuju! Ngeri lu! Setuju kan? Setuju! Udah deh! Sekarang kita maju ke tempat mereka aja! Yuk! Ayo! Aduh, pada bagaimana sih? Bukannya jalan damai, malah aduh! Siapa tahu kita Lupan ketua geng Sapu Lidi. Gue Jamil, ketua geng Serigala Berakhir. Gue datang ke sini buat perhitungan sama lu, lupa deh. Karena lu udah nyolong odong-odongnya si kuda poni. Bukan begitu adanya. Bener kisanak. Jadi gue tantangi geng lu melawan geng gue di lapangan, jam 2 lewat 15 menit, Neng! Jangan telat lu ya! Saksikan pertarungan hebat di abad ini. Muay
konjak-konjak gue. Ini udah waktunya. Kita tunjukin sama mereka kalau kita yang lebih jago dari mereka. Itu Ekon! Lu pake mereka lah! Aduh! Gue aja terpukul!